Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Ratusan sopir truk yang tergabung dalam gerakan Sopir Jawa Timur atau GSJT melakukan iring-iringan dengan puluhan truk menuju kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan. Aksi ini sebagai tuntutan standarisasi tarif angkutan logistik kepada Pemprov Jawa Timur. Massa aksi yang terdiri dari ratusan sopir truk ini konvoi menggunakan beberapa kendaraan kecil dan kendaraan truk. Massa dengan pengawalan polisi menuju ke kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya. Sesuai surat instruksi pelaksanaan unjuk rasa, ada 5 hal pokok yang diajukan para sopir truk kepada Pemprov Jawa Timur, yakni standarisasi tarif angkutan logistik, subsidi biaya pemotongan normalisasi, jaminan muatan pasca normalisasi, kesetaraan hukum, dan pemberantasan mafia jasa angkutan logistik. Anggota polisi melakukan pengamanan ketat dan penguraian jalan untuk menghindari kepadatan lalu lintas dampak aksi massa sopir truk. Karena apa? Undang-undang lalu lintas itu mengatur di atas, yang bawahnya tidak ada. Misalnya berkaitan ketika terkena pidana, di jalan itu yang kena hanya sopirnya, menurut jelas tidak kena. Setelah itu, ongkosan itu hanya dihitung antara pemilik barang dengan sopir. Sehingga ada yang namanya siapa yang mau dapat, yang tidak mau tidak dapat. Jadi ini banyak merugikan sopir ya Pak ya? Iya, banyak merugikan sopir. Kami tidak menolak undang-undang odol ya. Kami sepakat. Tetapi ketika itu berpegang pada prinsipnya ada tidak adanya keselesaan antara sopir dengan pemilik barang, itu yang membuat kami harus turun tangan.